heart lies battles, many unseen. The chains of our thoughts, the weight on our shoulders, anxiety, doubts, insecurity. Our soul yearns for peace. Peace, shalom, is not just the absence of conflict. It signifies completeness, wholeness, harmony, and well-being. In John 14, verse 27, God said, "Peace I leave with you, my perfect peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstances and give you courage and strength for every challenge." True peace fills the voids within us. It is the balm for our worries, the calm to our storms. In this divine wholeness, we find our true selves, our true peace. Shalom semua. Happy Sunday. Ayo kita sapa yuk kanan kirinya. Sapa dulu ayo kanan kiri, depan belakang. Dan mau ngucapin juga Happy Father's Day ya buat bapak-bapak, om-om, ayah-ayah di sini. Happy Father's Day semua. Sebelum kita mulai, aku mau ada bagiin dua ayat dari Yohanes 15. Bunyinya gini ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayo, siapa yang mau menerima sukacita dari Tuhan? Saya lagi yang mau menerima sukacita dari Tuhan. Angkat tangannya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri semua, nyanyikan. Kita mau punya puji-pujian buat Tuhan kita sore hari ini. Tepuk tangan ayo. Tuhan tercurah atas kita.
pujian lagi buat Tuhan kita. Kita mau menerima sukacita yang dari surga datang untuk kita semua. Haleluya. Tepuk tangan ayo. Ayo kita semua mau menerima sukacita surga datang di tempat ini. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi yang kita nyanyikan, haleluya. Halo teman-teman semua, kita pantun dulu yuk. Kue cucur, kue lapis, beli di pasar yang ramai. Bulan ini temanya at peace, bagaimana kita hidup dalam damai. Welcome to our news, tema bulan ini adalah at peace. Selama satu bulan ini kita akan belajar bagaimana kita dapat memiliki kesadaran untuk selalu memelihara damai sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, jadi penasaran bagaimana tuh caranya? Mari kita setia datang beribadah tiap minggu supaya kita bisa belajar tentang tema yang menarik ini. Dan mari kita simak news hari ini. Hari Jumat ini, kita akan mengadakan prayer meeting jam 7 malam di auditorium gereja.
Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, hari Sabtu ini ada Kids Care ya. Pastikan putra-putri Anda yang ada di kelas Jordan dapat bergabung. Mereka akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal saat mereka besar nanti. Kids, tunggu informasi selanjutnya ya dari Tante Silky mengenai waktu dan tempatnya. Dan jangan lupa, bapak-bapak juga akan ada Men's Care hari Sabtu. Wah, kelihatannya bapak-bapak AFGF sekarang tambah kompak ya, bro. So, pasti bro, karena mereka giat ikutan Men's Care. Selain belajar firman, mereka juga jadi semakin kompak di dalam Kristus. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir yang ada di layar. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. IFGF Wellington is hosting Youth Outing 2023 on the 28th of October until the 29th of October 2023. The place will be at Magnificat and the address is 60A Cross Creek Road, Western Lake. Please remember, this is first come, first serve. If you'd like to know more information about this, please contact Grace. Thank you. Sekian news pada hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. God bless. Luar biasa ya, bapak-bapak kali ini baca newsnya beda lain dari yang lain. Shalom semua. Sebelum kita masuk dalam doa, saya mau infokan hari ini tidak ada kids Sunday school, jadi anak-anak bisa bergabung duduk bersama keluarga masing-masing. Sebelum kita masuk dalam doa, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan masuk dalam beberapa pokok doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan kepada kami semua yang ada di sini. Kami hadir di sini semua Tuhan karena berkat dan anugerah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah melalui satu minggu ini bersama-Mu Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau selalu memberikan berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu yang selalu baru untuk kami di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami datang berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Allah yang layak kami tinggikan di atas kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk dan mau mendoakan beberapa pokok doa Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Kami akan merayakan Father's Day Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau memberkati bapak-bapak yang ada di sini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk menjadi seorang ayah, seorang bapa Tuhan bagi keluarga mereka yang mengasihi anak-anaknya, istrinya, dan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau jadikan mereka berhasil Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, sehingga mereka tetap dari pekerjaan mereka, hidup mereka tetap memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami
juga berdoa kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka tetap menjadi imam di keluarga mereka Tuhan. Mereka bisa membawa keluarga mereka Tuhan untuk lebih dekat percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami naikkan doa kami untuk Cik Apin, kakak dari Ko Herman yang ada di rumah sakit. Tuhan kami serahkan Cik Apin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga Ko Herman. Engkaulah yang memberikan pemulihan kepada Cik Apin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib, Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Karena kami hanya percaya dan bersandar kepada-Mu saja Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Ko Herman Cimeri Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran Tuhan untuk merawat Cik Apin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk pastor kami, Pastor Simon, yang dalam kedukaan Tuhan, yang namanya telah berpulang, Kau panggil ke rumah-Mu Tuhan pada Sabtu kemarin. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berikan roh penghiburan kepada Pak Simon dan keluarga Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan kepada Pak Simon Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat sedih ditinggalkan oleh orang yang kami cintai. Tetapi kami tahu Tuhan, anugerah dan sukacita-Mu Tuhan akan turun untuk Pak Simon Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada keluarga ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk perjalanan mereka pulang ke Indonesia pada hari Senin ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memohon perlindungan untuk perjalanan mereka pulang ke Indonesia pada hari Senin ini Tuhan. Kau tibakan mereka dengan selamat Tuhan, sehingga boleh menjalani prosesi pemakaman dan lain-lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga Pak Simon ada di dalam tangan-Mu, dan Kau akan memberkati perjalanan dan apapun yang Pak Simon lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rico dan Devina yang pada minggu depan hari Rabunya akan berpulang ke Indonesia Tuhan. Tuhan juga kami berdoa memohon perlindungan-Mu untuk perjalanan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak muda yang melayani Engkau, anak-anak muda yang mengasihi Engkau Tuhan, yang begitu mencintai Engkau Tuhan, kami percaya Engkau juga melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga mereka boleh pulang tiba di Indonesia dengan selamat Tuhan, dan boleh bertemu dengan keluarga yang mereka cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan kami panjatkan doa syukur kami ini mengenai ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami selalu bersandar kepada-Mu, karena kami tahu kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama betapa Bapa kita senantiasa menyertai kita dalam hidup kita senantiasa. Karena kita adalah anak-anak-Nya, Dia rela mati bagi kita. Sungguh luar biasa perlindungan-Nya dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Berikan ku Seperti Bapa saya anak-Mu.
jadikan jiwa kamu. Dia berikan semua yang ada padanya kepada kita. Semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Saya ada mau bacakan 1-2 ayat di Lukas 11 ayat 11. Kebetulan hari ini juga Father's Day. Mau mengingat bahwa Bapak kita yang ada di dunia ini, bahkan ayah-ayah kita yang ada di sini di tempat ini sangat menyintai anak-anaknya, apalagi Tuhan kita. Dia rela mati. Ini ada ayat di Lukas 11 ayat 11. Bapak, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya juga ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga, Ia akan memberikan Roh-Nya, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita percaya Bapa kita, Bapa yang sangat baik, Dia sayang kepada kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Bapa, betapa sungguh kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Sungguh nyata Tuhan. Dan sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajar kami. Ajarku selalu hormatimu. Ajarku turut kehendakmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan berikan waktu sejenak. Berikan waktu
waktu 1 menit, 2 menit kita mengucapkan ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan kita atas apa yang telah kita lalui selama 1 minggu ini atau mungkin selama 1 bulan ini. Ucapkanlah syukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kalau Dia telah datang ke dunia ini, Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita semua yang seharusnya binasa, tapi karena kasih karunia-Nya kita menjadi hidup kembali. Kita memperoleh kehidupan yang kekal yang datang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini, sebab dikatakan bahwa ketika kamu melakukan perjamuan kudus, kamu mengenang akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita mau mengenang betapa Yesus mencintai kita semua. Yesus mau kita semua untuk bisa selamat di dalam Dia. Tapi kita memiliki the choice untuk percaya, mengikuti Dia sungguh-sungguh atau tidak. Tapi kita mau mengingat akan kebaikan Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Thank you.
Ada yang belum mendapat roti dan anggur, boleh angkat tangan. Oke, mari kita persatukan hati kita. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami, pada hari ini bisa datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, bisa melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan, sungguh semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Kau yang kuduskan ya Bapa perjamuan kudus ini Bapa. Kami mau datang ya Tuhan, kami mau minta ampun ya Tuhan untuk atas segala kesalahan kami ya Tuhan, atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mau minta ampun ya Tuhan, kami juga mau ya Tuhan untuk mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami bisa mendapat kesempatan kami sekali lagi ya Tuhan untuk bisa mengenang akan karya-Mu di kayu salib ya Tuhan. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu, yaitu pada waktu malam sebelum Yesus disalahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang telah kuserahkan atas kamu. Ia memecah-mecahkan roti ini dan marilah kita dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Demikian Ia mengambil cawan yang telah dimeteraikan oleh darah-Nya sendiri. Ia berkata, minumlah dan ingatlah untuk menjadi peringatan akan Aku. Mari dengan kita penuh dengan ucapan syukur kita mau menerima dari darah Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa melakukan perjamuan kudus lagi Tuhan. Biarlah kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala sakit penyakit ya Tuhan, Kau telah sembuhkan ya Tuhan. Segala kekhawatiran kami ya Tuhan, beban kami ya Tuhan, Engkau yang ringankan ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau telah membayar lunas semuanya di kayu salib ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kita semua telah sembuh dan mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Sebentar lagi kami masuk dalam firman-Mu ya Tuhan, Engkau yang tutup buku setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami terima ya Tuhan, biarlah firman-Mu sebagaikan pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. In Jesus' name we pray, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Oke, okay, it's good to be back here again. Setelah 5 minggu saya pulang ke Indonesia, tapi besok saya harus kembali lagi ke Indonesia. Wow. But it's good to be able to just you know, catch up with you guys, to you know, see all of you guys again. I think saya rindu banget ya untuk bisa bertemu dengan teman-teman semua. Hari ini kita masuk dalam tema yang baru, yaitu temanya adalah at peace. Katakan ke kanan kiri, at peace. Kalau bulan lalu kita belajar tema dari free from chain, di mana kita belajar untuk bisa bebas dari belenggu. Hari ini at peace adalah mengajarkan kita bagaimana kita bisa memiliki hati yang damai sejahtera. Hati yang damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera Ku berikan kepadamu, ya kan? Karena Aku telah mengalahkan dunia. Nah, itu adalah yang kita mau pelajari pada bulan ini. Damai sejahtera ini adalah banyak orang mencarinya. Orang-orang, semua orang dunia mencarinya, tapi mereka tidak pernah menemukannya. Karena damai sejahtera yang sejati itu adalah datangnya dari, hanya dari Tuhan Yesus. Perasaan peace, damai sejahtera itu kalau buat saya adalah ketika kita memiliki suatu yang namanya kepastian. Kalau kita tidak memiliki suatu kepastian, kita hidup kita itu pasti akan dihinggapi yang namanya kekhawatiran. Betul? Kalau sesuatu yang tidak pasti, kita akan mencoba meraba-raba. What's next? What's next? Gitu ya. Nah,
Saya kasih contoh adalah misalkan ada gak orang yang di sini suka nonton film tapi dia ngintip bagian endingnya dulu gitu ya. ada, saya ingat ada yang pernah ngomong begitu. Halo? Halo? Mana wirelessnya? Wireless di mana? Wireless. Oke. Okay. Tes. Ya, ada yang suka nonton endingnya dulu, baru dia mulai dari awal. Atau ada enggak, kalau saya suka sih, saya enggak suka nonton, mungkin ada yang bilang, ih aneh. Enggak suka saya terlalu nonton bola 90 menit gitu ya, saya enggak sabar gitu. Tapi saya suka nonton highlight gitu ya. Nah, ketika saya nonton, tapi sebelum saya nonton highlight, saya sukanya lihat dulu skornya juga gitu ya. Jadi pagi-pagi lihat skor, oh misal kita ngomong ya Manchester United gitu ya, melawan Arsenal gitu ya. Kedudukan misalkan, contoh maaf nih yang pendukung Arsenal, 3-0 untuk Manchester United gitu ya. Oh. Nah, kalau kita sudah tahu hasil akhir, kemudian kita nonton highlight kayak mau nonton full match gitu ya. Kira-kira ketika ada suatu ini yang diserang, kita akan seintens kita ketika kita nggak tahu skornya, nggak kan? Kita pasti udah bilang ah ini mah nggak bakalan gol gitu kan? Soalnya hasil akhirnya gue tahu 3-0 misalkan seperti kayak gitu. Nah itu karena apa? Karena kita memiliki suatu kepastian. Oke, katakan kanan kiri kepastian. Demikian ketika saya kemarin pulang ke Wellington, saya mencoba rute baru. Biasanya saya mencoba rute Wellington, Sydney, Sydney, Jakarta, Wellington, Wellington, Sydney. Di mana kita biasa memiliki layover selama 3 jam gitu ya. Kemudian saya mencoba rute Jakarta, Melbourne. Melbourne, Wellington, Wellington, betul ya. Tapi layover saya itu mepet. Saya tiba di Melbourne itu pukul 6.40 pagi dan my boarding is 7.15. Jadi saya punya sekitar hanya 35 menit keluar pesawat, masuk pesawat lagi. Dan kalau Anda yang sudah berpergian melewati Sydney, that's not going to be possible. Karena antrian Sydney yang you know that international departure check itu udah pasti mengular gitu. Jadi sebenarnya saya nggak mau milih itu tapi nggak ada option lain. Akhirnya ya sudah, saya sampai tanya dua kali orang kantas, bisa nggak ini saya lewat, dia bilang gitu. Orangnya bilang, oh bapak bisa lah gitu kan, sendiri kan gitu kan. Jadi saya udah worried gitu ya maksudnya. Karena saya nggak punya kepastian, saya udah nanya orang-orang, saya rasa ada yang pernah, nggak ada kan gitu. Jadi oke, okay, saya pikir udah saya sendiri, begitu saya keluar pesawat, saya lari gitu ya, lari. Terus karena itu baru, saya belum pernah melalui, saya lari mencari international departure. Saya lari, tapi begitu saya masuk ke dalam international departure, saya melihat itu kosong melompong, ya nggak? Langsung hati saya lega. Yang tadinya khawatir, yang tadinya ketakutan, karena saya nggak mau ketinggalan dan tinggal di Melbourne gitu ya. Akhirnya ketika saya lihat, padahal masih di ujung, saya lihat kosong, saya mulai santai. Kemudian saya masuk ke bagian, biasa kan kita disuruh, ah keluarin laptop, keluarin apa, dan di sana lebih ramah gitu ya. Oh nggak perlu keluarin, taruh aja. Terus semuanya ramah. Dan akhirnya saya bisa nyampe di sini dan lebih early pula. Kalau di Sydney kita nyampenya, kalau melalui Sydney kita nyampe sini jam 3.30. Dan biasanya itu ramai sekali customnya karena ada pesawat lain. Dari Melbourne saya nyampe 1.30 dan kosong gitu ya. Nah, karena saya sudah tahu ini, kepastian ini, the next time saya menggunakan rute ini,
saya tidak akan khawatir lagi. Saya punya yang namanya the peace, damai sejahtera. Kira-kira paham gitu ya. Nah, demikian dengan Bible. Kalau kita belajar Bible, ya kan? Bible itu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan in the beginning. Kalau kita baca Kejadian 1 dan Kejadian 2 dan kita baca Wahyu 21 dan 22, that's the end. But they have the same thing. Tempatnya semua, Eden, segala, itu diceritakan semua. So, artinya apa? Bahwa kita tahu, kita membaca Bible, itu menceritakan the beginning and the end. Dari awal sampai akhir. Dan semuanya itu sudah, ada yang sudah terjadi dan ada yang akan terjadi. Nah, kita percaya enggak itu kan? Bahwa the Bible is true. Kalau kita percaya dan kalau kita sungguh-sungguh percaya, berarti apa artinya? We know kepastian. Benar enggak? Kita tahu how it's going to end. Amin. Seperti kalian nonton sepak bola, tahu skornya. How it's going to end, do you guys know from the Bible? We know. Oke, saya ilustrasi. Tapi yang kita nggak tahu adalah between. Oke, kamu lahir, oke, tapi perjuangan antara kamu lahir sampai kamu nanti mati, kita semua pasti mati, benar? Ada yang berani bilang nggak akan mati? Nggak ada, saya rasa semua pasti mati. So we know kita akan pasti mati, kita akan masuk ke surga kalau kita percaya Tuhan Yesus. Dan kita akan menjadi pemenang. Oke? Okay? So, kamu mau di pihak pemenang atau mau di pihak yang kalah? Itu aja. Tapi kita nggak tahu journey-nya. Katakan journey kanan-kiri. Kita nggak tahu journey-nya kita. Sekarang is a journey, right? Sampai kita menyampai finish line, saat ini kita nggak tahu. Kalau saya ilustrasikan, journey kita itu seperti gini ya. Kita sedang melewati sebuah jembatan. Apa yang ada di depan kita itu banyak fog, gitu ya. Kita nggak tahu apa sih, gitu ya. Ternyata ketika kita melewati fog-fog itu, yang kita lihat berikutnya adalah ini, gitu ya. Kira-kira ya, ketika kalian melihat, wah ini jembatan susah banget dilewatin. Nah, tapi kita harus melewati jembatan itu, betul? Kita harus melewati jembatan ini bagaimanapun supaya kita bisa sampai di ujung sana. That's the finish line. Nah, teman-teman kita yang SD itu, ya kan, itu adalah mungkin para leaders kita. Mungkin saya juga gitu ya, yang mencoba, ayo kamu bisa, ayo kita jalan bareng. Ya kan, buktinya saya udah sampai di sini gitu. Sedangkan kalian masih mungkin di sana. Kalau ada yang berani, ya mengikuti, ya kan. Kalau ada yang mulai takut, apa yang akan terjadi? Udah, saya mah gak mau lah. Mendingan saya balik gitu ya. Nah, ini kan yang terjadi dengan orang-orang Israel. Generation 1. Ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, ke tanah Kanaan kepada orang Israel yang baru keluar dari Mesir, ya kan? Kamu kan masuk ke tanah perjanjian. Dia sebenarnya bisa, kalau mau masukin doang mah easy. Tapi kan dia mau kita punya effort, betul? Kamu juga harus melakukan your part. Dan kalau kita baca kemarin yang Pastor Anthony bilang adalah apa? Mereka takut ketika mengirim 12 pengintai, 10 pengintai semuanya ketakutan kecuali Joshua dan Caleb. Sehingga hanya Joshua dan Caleb yang masuk. Seluruhnya tidak ada yang melangkahkan kakinya. Ya karena ini. Dia melihat, oh bolong lah, oh banyak raksasa lah di sana. Ya kan? Sedangkan orang yang berani melangkahkan kakinya sampai di finish line,
dialah yang masuk. Sehingga Tuhan mengutus generation number 2 untuk bisa masuk. Dan Tuhan tuh udah menjanjikan semuanya itu, dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah janji Tuhan. Dia mengatakan dia sudah mengalahkan dunia. Ini kalau kita baca benar-benar, dia mengatakan ini sebelum dia bahkan mati. Dia masih hidup, dia sudah bilang, saya telah mengalahkan dunia. Berarti apa? Dia itu sudah tahu, from beginning to the end, udah tahu semuanya. Amin. So, dan dia juga tidak menjanjikan hal-hal yang manis. Basically dia bilang, Tuhan Yesus bilang, kamu di dalam dunia ini akan menderita penganiayaan. Itu udah pasti. It's done deal. Makanya, mau gak kita mengikut Tuhan tapi mengalami yang namanya yang tadi. Jalan gak selalu harus mulus. Ya kan? C.S. Lewis quote gini, if you want a religion to make you really, to feel really comfortable, I certainly not, do not recommend Christianity. Yuk katakannya 1, 2, dan 3. If kalau kita mau menjadi comfortable di dunia ini, ya lebih baik don't use Christianity. Itu adalah jelas-jelas Tuhan yang bilang, kamu akan mengalami yang namanya penganiayaan. So, where are you in this journey? Okay? Where are we in this journey sekarang? Hari ini saya mau membagikan kisah dari Elia yang dikatakan ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala hal yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, judul hari ini saya bawakan adalah, what are you doing here? Katakan ke kanan kiri, what are you doing here? Oke, kalau kita membaca dari satu raja-raja, kalian boleh baca di rumah, satu raja-raja mulai dari 18 sampai dua raja-raja 2. Itu menceritakan kisah Elia. Kalau di satu raja-raja 18, Elia was a winner. Oke, dia bisa dipakai Tuhan menghentikan hujan. Kemudian Tuhan memberikan apa? Menyuruh gagak, memberikan makan. Kemudian dia suruh bisa membangkitkan anak janda Sarfat itu, ya kan? Mujizat demi mujizat Elia lakukan. Dia bisa mengirimkan api, mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi-nabi dari Isabel ini. Semua dalam satu kali aja. Dan dia kemudian menurunkan hujan. Semua dilakukan, tapi ketika mulai dari satu raja-raja 19 ini, tiba-tiba Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel. Lalu Isabel langsung bilang, menyuruh orang suruhan. Besok kamu akan mati gitu. Tiba-tiba dari orang yang pemenang, yang orang yang lagi damai sejahtera, langsung apa? Kabur, ngacir, takut. Benar? Saya ulang kali baca, nggak ngerti kenapa dia begitu ya. Nah, dikatakan di sini, when he saw that, he arose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Oh, sorry. Jadi dia, kalau menurut dari, saya balik dulu,
Menurut dari kalau terjemahan bahasa Inggris atau NLT dikatakan ditambahkan adalah he was afraid gitu ya. Tapi kalau kita membaca dari NKJV enggak ada kata afraid. He just say he ran for his life. Of course ya, ada orang mau bunuh kita, tentu dia ran for his life gitu. But apakah Elia sungguh-sungguh afraid? Dia sungguh-sungguh takut kepada Isabel ini. Apa yang membuat dia menjadi takut dan apa yang membuat dia mau menyerah? Gitu kan ya. Karena dia saat itu memenang. Nah, dikatakan ini, I have enough. Ya kan, kalau di NLT-nya dia kan, I have enough, Lord. Gitu. Basically, udah deh, I am done. I am done with all this. Let me just die, and that's it. Itu kira-kira dia ngomong. I have enough serving you, I'm finished. Demikian mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya nggak tahu pada saat ini mungkin you may be saying, I am done, I am tired. Okay? Mungkin ada juga punya pikiran, I'm done with this world, let me just die. Atau dalam perkawinan, I'm done with this marriage, gitu ya. Udah, gak usah lah diterusin lagi. But, kita mau belajar ya hari ini, bahwa bagaimana kita bisa melihat Elia yang tadinya jatuh kembali, bangkit kembali. Oke? Apa yang pertama adalah bagaimana Elia bisa jatuh. Everything begins inside your mind. Okay, everything begins inside your mind. Kita bisa memilih, ini udah pasti sering banget orang bilang, kita bisa memilih hidup damai atau memilih hidup dalam tidak damai, itu adalah pilihan kita. Semua adalah hanya di pikiran kita. Elia memilih kebohongan, gertak ya, digertak sama Isabel, digertak oleh iblis, dia kabur. Betul? Padahal dia tahu kebenaran, bukan? Dia tahu dia telah melakukan kuasa Tuhan. Ini Elia loh yang menurunkan api gitu. Cuma memerintahkan doang. Bahkan kalau kalian baca ayat-ayat berikutnya, dia ketika ada orang mau menangkap dia 50 pasukan, dia bilang turunkan api, brof gitu. Dia tahu semua. But kadang-kadang ketika kita mempercayai iblis, ketika mempercayai iblis yang berdusta, kita bisa jatuh. Oke? Okay? Iblis itu adalah pendusta, betul? Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Semua, Adam dan Eve jatuh karena dibohongin. Mungkin kita juga mengalami banyak hal, ya kan? Kita percaya, oh seperti Elia ini dikatakan, you are not capable, kamu tuh gak berhasil. Lihat, kamu udah melakukan ini semuanya, tapi kamu enggak bisa menang. Isabel masih tetap kuat gitu ya. Bahkan kalau kita nanti baca, dia itu membandingkan dirinya kepada ancesternya. Dia bilang, aku tuh tidak lebih baik dari nenek moyang saya gitu ya. Apalagi lies yang kita mungkin dengar saat ini, ya kan? Mungkin bilang, ah kamu tuh udah capek kerja dari Senin sampai Jumat, ya kan? Sabtu sama Minggu tuh waktu kamu untuk istirahat, ya kan? Ngapainlah ke gereja, gitu kan? Istirahat aja, ya kan? Ke gereja, yang penting nggak usah ke gereja, yang penting percaya aja, gitu ya. Itu kan lies. Atau mungkin, apalagi pelayanan, ya kan? Jam 1 udah mesti datang, ya kan? Udah nggak usah, gitu. Atau bohong sekarang adalah gitu. You are not in your own body, ya kan? Anak-anak sekarang bilang, oh, your body itu
bukan kamu punya, apa maksudnya, kamu tuh boleh permak gitu ya, itu bukan body kamu. Makanya sekarang kan, wah, ganti nama, ganti gender, karena mereka diput lies. Atau bohong berikutnya adalah, ah ngapain jadi orang Kristen, gak ada kebebasan, ya gak? Gak bebas tuh, mau merokok, mau tato, ya kan? Itu Tuhan punya. Kamu gak punya kebebasan. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai freedom from chain, dikatakan, saya mau tambahin adalah, freedom is not the liberty to do what we want, but the ability to stop what we don't want to do. Oke, okay? Freedom is not the ability to do what we want. Ya, kalau kita gak bebas melakukan sesuatu, bukan berarti kita gak punya freedom. Tapi freedom adalah ketika kamu bisa stop apa yang kamu gak mau lakukan. Ketika kita, kayak si Jack, ketika kita menjadi addicted to something, you cannot stop, right? Because you don't have that freedom, actually. Hello? You don't have that freedom to stop what you don't want to do. Unless kamu memang mau melakukan itu ya. But if you know if that's wrong, but you cannot stop, that means you don't have that freedom. Bukan berarti, itulah. So, yang tadinya menjadi tabu, menjadi normal. Yang tadinya menjadi normal, menjadi tabu. Gitu. Kebohongan lainnya itu, oh semua agama sama aja gitu. Sama-sama menuju surga, yang penting berbuat baik, ya kan? Atau ada juga, ya kan? Oh, Yesus itu bukan juru selamat, gitu. Yesus bukan Tuhan, ya kan? Itu the devil will put small lies, twisted things here and there, sehingga kita semua menjadi percaya. Kita percaya menjadi jauh dari Tuhan, menjadi salah arah. Oke? Okay? Stupid is knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies. Katakan yuk ke kanan kiri. Stupid is knowing the truth. Ketika kita tahu apa yang benar, kita melihat apa yang benar, tapi kita masih percaya akan kebohongan. Oke? Okay? Itu adalah kesalahan pertama dari Elia, dia percaya akan kata-kata dari Isabel, kata-kata dari iblis. Kesalahan dia yang kedua, yaitu apa? Adalah ketika dia mulai membandingkan dirinya kepada nenek moyangnya. Oke? Oh saya nggak ada, kita balik ya tadi. Boleh yang ke ayat 3, eh 4 apa yang ketiga? Ya, ini ya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia membandingkan diri dengan ancestors dia. Kalau kita mulai membandingkan diri kepada orang lain, kita akan mudah jatuh. Membandingkan diri dalam hal negatif ya. Kalau itu namanya, ada orang yang membandingkan diri namanya motivasi. Dia melihat orang lain bisa, dia bilang oke, kalau dia bisa, saya bisa. Itu namanya motivasi untuk menuju yang lebih baik. Tapi kalau membandingkan diri dengan negatif, oh dia bisa, saya pasti nggak bisa. Itu kan. Itu namanya demotivasi. Oke? Kita hati-hati dengan demotivasi. Jangan kita membandingkan diri, melihat orang lebih baik, terus kita merasa, saya gak sanggup, udah dia aja, gitu kan. Nah, itulah yang terjadi dengan Elia. Ah, setelah apa yang gue lakukan ini, saya gak lebih baik, gitu. Udah, nyerah aja deh, gitu kan, ceritanya. Udah mati aja. Nah, hati-hati dengan pembandingan. Terutama di dalam keluarga. Ya, suami jangan pernah membandingkan istri ya. Dia masaknya lebih enak loh gitu kan. Atau dia bisa
bisa membersihkan apa lebih bersih dan apa. Itu apa akan hurt your wife's feeling. Demikian juga istri. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami lain. Ayo toel, toel dulu ya. Ojo dibanding-bandingke gitu ya. Jangan membandingkan. Dan terutama kepada anak juga ya, yang sudah berkeluarga. Anak, kalau kita punya dua anak, jangan banding-bandingkan yang besar dengan yang kecil gitu ya. Kamu tuh gak bisa kayak kakakmu begini-begini nih. Itu is going to damage their heart, damage their pride. Oke, itu yang kesalahan Elia yang kedua. Yang ketiga, poinnya yang kedua tapi adalah we need to walk together. Walk together. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Elijah, dia left the servant. Oke, di ayat yang ketiga kita lihat. Maka takutlah ia bangkit, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia meninggalkan bujangnya dan dia pergi ke desert, gitu ya, the wilderness. Kita tahu siapa bujangnya. Kalau kalian baca, bujang ini ketika dia mau menurunkan hujan, dia suruh bujang ini pergi. Coba lihat di sana, ada awan enggak? Gitu ya. Bujang itu kalau kita melihat di Alkitab, ketika kita baca, it's simple. Coba lihat di sana, 7 kali. Kita enggak pernah tahu dia perginya berapa jauh. Mungkin aja dia pergi dari sini ke Auckland, berjalan kaki, kemudian kembali. Belum ada awan gitu ya. Pergi lagi ke sana, dia mungkin perjalanan 2-3 hari, kembali lagi. 7 kali dia berjalan bolak-balik. Dan yang terakhir pun, dia cuma mau kembali, dia bilang, kalau dia enggak punya faith, mungkin awan sekecil segini, dia akan bilang, ah awan sekecil gitu buat apa sih gitu, dilaporin gitu kan. Tapi dia punya faith, dia bilang, ada pak, segini doang gitu ya. Dan Elia bilang, oh itu cukup tuh buat turunin hujan. Bilang sekarang sama Ahab, hujan akan turun gitu kan. That servant have faith. Oke? Mungkin kita gak pernah tahu siapa yang ada di sebelah-sebelah kita. Kita bilang, udah tinggalin gue lah gitu ya. Gue sendiri aja. Nah, itulah kesalahan Elia. Kita gak boleh meninggalkan orang-orang di sekitar kita. Makanya kenapa kita mau punya iCare. Oke? Di iCare itu supaya kita punya teman. Amin. Kita mau orang bergabung di iCare supaya ketika mereka mengalami masalah seperti Elia, apa yang terjadi? Temannya akan bilang, ya kan? Faith, have faith gitu. Tapi kalau kita, inilah kesalahan setiap orang dari kita. Kita ketika punya masalah, kita melarikan diri. Kita cuma, udah, leave me alone, gue mau keluar dari iCare, gue mau keluar dari gereja. Right? Ketika kita punya masalah, apalagi masalah dengan orang gereja, ya kan? Just leave me alone, gue mau keluar dari semuanya. Dan you end up gak ke gereja, you end up lost God. Bisa. Kenapa? Karena gak ada orang yang support you. Kalau Elia gak disupport sama malaikat, gak disupport sama Tuhan, apa yang terjadi? Udah dia di cave aja. Betul? Makanya, cari iCare. Ya kan? Kalau ada iCare, datang. Jangan enggak gitu ya. Demikian juga untuk yang pasutri ya, perkawinan. Kalau punya masalah, get help. Jangan diemin doang. Cari orang yang kalian bisa trust, get help. Oke? Okay? Poin saya yang ketiga adalah learn to rest, not to quit.
Katakan yuk ke kanan kiri, learn to rest, not to quit. Ketika dia capek, Elia itu rest, dia kan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ya kan? Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Your journey is too great. Oke? Okay? Maka bangunlah ia melalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam selamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, di sini Tuhan juga, malaikat juga memberikan Elia untuk istirahat. Kemudian dikasih makanan supaya dia kuat. Demikian kita, kalau kita lagi capek, kita boleh istirahat. Katakan ke kanan kiri, boleh istirahat. Ya kan? Tapi jangan kelamaan, ya kan? Jangan lama-lama. Coba bayangin kalau kita lagi kita lagi trekking ya ke atas gunung. Terus capek. Boleh dong istirahat, boleh. Tapi kalau kita istirahat kelamaan, apa yang akan terjadi? Udah maghrib, ya. Betul, maghrib. Males, mager. Tahu enggak? Coba naik Mount Kaukau, udah gitu, udah dingin-dingin, udah berhenti. Kalau lagi hot-hotnya kan enak kan, nanjak terus. Tapi kalau udah capek. Udah yuk, pulang yuk, gitu. Turun. Do not quit. You can rest, but do not quit. You can rest, but not too long. Amin? Alright, Noah. Poin saya yang keempat, ini yang paling penting, yaitu we need to remind ourselves of who we are. Oke, okay, katakan kanan kiri, we need to remind ourselves of who we are. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, what are you doing here, Elijah? Okay. Tuhan menanyakan ini, bukan karena Tuhan gak tahu dia di situ ngapain. What are you doing here? Ini adalah kata-kata Tuhan, dia bilang, what are you doing here? Kamu itu seharusnya bekerja. Bukannya kamu duduk nangis-nangis, males-malesan. Elia, diperingatkan. Tuhan tuh gak banyak ngomong, gak usah apa bus spirit atau apa. Dia cuma mengingatkan, kamu tuh ngapain gitu ya. Kamu tahu tugasmu, kamu tahu purpose-mu. Itu aja Tuhan bilang. Do you know your purpose? Do you know why you are here? Katakan, senggol kanan kiri. Do you know why you are here? Oke? Okay? Dan Elia nggak berani jawab. Elia jawab apa? Bilang, I have been jealous. Kamu tahu jealous? Aku telah kerja giat untuk kamu Tuhan. I have been jealous for the Lord of God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with a sword. I alone am left, and they seek to take my life. Ini adalah defense dari Elia. Dia bilang, saya tuh udah kerja keras buat engkau Tuhan. Dia bilang, tapi tidak ada perlindungan dari engkau. Semua nabi sudah mati. Dia bilang, cuma saya doang yang hidup gitu. Istilahnya dia tuh mau sombong nih. Ya enggak? Udah enggak ada lagi Tuhan. Cuma saya aja Tuhan yang bisa mengerjakan pekerjaan engkau. So please, tolonglah masalah ini disingkirkan gitu ya. Ngerti ya? Ketika dia komplain kepada Tuhan, tolonglah
Masa Isabel kamu gak bisa atur? Saya itu udah melakukan banyak hal. Dan saya is the only one left. Paham ya? Tuhan jawab lagi, tanya lagi. Tuhan suruh dia keluar. Tadi dia menjawab itu ketika dia di dalam gua. Kemudian Tuhan bilang, keluar, hadapi saya. Dia bilang, kalian bisa baca sendiri ya. Keluar, hadapi saya. Kemudian Elia keluar dari gua. Tuhan menunjukkan dirinya dengan apa? Angin. Kemudian dia tapi Tuhan tidak ada di sana. Ya kan, dikatakan. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di angin itu. Kemudian setelah angin itu datanglah gempa. Kemudian datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Tuhan muncul dengan bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Apa artinya? Tuhan menunjukkan powernya dia. Look at my power. I can be wind, I can be earthquake, I can be fire. But I chose not to be on this tree. I want to be just a simple, faithful God yang ramah dengan perkataan yang biasa. Kalau kita mengenal Tuhan dengan mana yang kita mau pilih? Dealing dengan Tuhan yang api atau dengan Tuhan yang dengan baik-baik saja? Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Tetap Elia menjawab lagi, the same answer, I am alone. Oke, kemudian Tuhan cuma bilang, oke, kamu sekarang turun, kamu cari orang, kamu cari pengganti kamu, Elisa, ya kan? Dia lakukan semua. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh tidak alone. Ada 7.000 orang yang sudah saya persiapkan menggantikan kamu. Oke? So, jangan pernah kita merasa, oh, gua tuh hebat melakukan punya kerjaan Tuhan. Dan ketika kita mengalami masalah, kita mulai bertanya, kenapa diberikan masalah? Gua kan udah zealous untuk engkau, gitu ya. Kadang-kadang Tuhan tuh mempersiapkan, memberikan proses kepada kita. Jangan kita selalu berada di atas angin terus, tentu kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tapi roda itu berputar. Kadang kamu di atas, kadang kamu bisa di bawah. Apakah kamu tetap menyembah Tuhanmu ketika kamu mengalami yang namanya proses itu? Oke? So, Tuhan berkata, get up and get back to work. Itu Tuhan bilang, coba bilang, get up and get back to work. Jangan lu ngumpet, ya kan? Jangan ngumpet di gua. Nah, apa yang terjadi dengan kita semua? Oke, apakah kita menjadi seperti Elia ketika kita menghadapi suatu masalah, kita kemudian merasa, wah udah, saya nggak mau lah, capek lah, ya kan, lelah, udah quit aja lah, gitu. Ya, memang it's normal, kita human, Elia juga begitu. But, remind this that you are not fighting for a victory, you are fighting from victory, and the victory is already yours. Bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Kita sudah berjalan bersama-sama dengan melewati jembatan itu. You just need to keep on walking. Meskipun agak susah. Meskipun mungkin capek. But you need to keep on walking. Karena Tuhan Yesus itu sudah ada di sana. Gitu ya. Tuhan Yesus sudah mengatakan, it can be done. I have overcome the world. Kita percaya enggak? Gitu. Kita percaya enggak kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia? Nah, saya mau mengakhiri
dengan quote ini ya. Kalau kita biasa ingat quote ini adalah yaitu ketika di rumah duka ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan ke kanan kiri, merindukan kedatangannya. I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Inilah itu yang Tuhan mau ya. Supaya kita tetap berjalan di dalam jembatan itu. Jangan menyerah. Jangan putar balik. Kalau kita putar balik, kita gak akan mencapai target kita. Keep on being faithful. Karena itulah yang Tuhan mau. Supaya kita bisa faithful until the end. Kalau yang baru tahu ya, semua sudah tahu ya, ibu saya meninggal kemarin. Tapi saya mengucap syukur kalau dia tuh remain faithful until the end gitu ya. Nah, Tuhan juga mau kita semua jangan jadi quitter gitu. Jangan seperti udahlah, saya nggak mau melakukan lagi. Udah, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Udah, saya gak mau ke gereja lagi. Don't be like that. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Minta kuasa. Kuasa dari Tuhan itu yang akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari saya undang lagi. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa Putra dan Roh. Yeah.
kita nyatakan dengan iman kita. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi dan damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuh. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang selalu melingkupi setiap hati kami ya Tuhan. Walau kami melalui berbagai rintangan, walau kami melalui berbagai masalah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah mengalahkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ada kedamaian ya Bapa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau telah mendengarkan firman dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di atas lumbungmu, dalam segala usahamu, dalam segala pekerjaanmu, dan dalam segala studimu. Kau akan selalu naik dan bukan turun, Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang Kau sentuh dan Kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Biarlah kami bisa menjadi terang dan garam-Mu di kota ini ya Tuhan, di kota Wellington. Dan juga untuk negara New Zealand ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, bisa reaching out ya Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Biar mereka bisa mengenal damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Engkau. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Biar Engkau yang terus tutup bungkus ya Tuhan. Kami mau serahkan pemilu waktu yang akan datang ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus turun beracara ya Tuhan. Biar Engkau yang jaga dan pelihara teman-teman dan hamba-hamba Tuhan dan orang percaya Tuhan. Biar Engkau yang terus berikan perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk fellowship kami, untuk acara Father's Day yang akan datang, yang nanti ya Tuhan. Biar Engkau berkati ya Tuhan, bisa menjadi fruitful ya Tuhan. Kami bisa mengalami sukacita yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami minta jemaat untuk tetap bangkit berdiri dan co-simon minta jemaat untuk duduk, dan saya mohon kakak Jack untuk maju ke depan. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya undang untuk Ibu Silky untuk bisa maju ke depan juga.